Halo teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Oke teman-teman, jadi ceritanya setelah semalam saya sampai di sini, lalu semalam saya ngedit, dilanjut dengan istirahat teman-teman, dan sekarang itu sudah tiba pagi dan sudah masuk siang teman-teman. Jadi ceritanya saya itu kembali ke sini itu untuk mengecek ternak, melihat pondok dan juga tanaman teman-teman. Sekaligus ini ada olahan singkong teman-teman. Ini singkong direbus lalu diiris-iris seperti ini, lalu dijemur supaya kering, yang nantinya bisa dijadikan cemilan teman-teman. Oke, jadi mungkin saya akan tunggu ini kering dulu. Setelah itu baru saya akan beranjak untuk berangkat lagi ke kebun baru teman-teman, ke pondoknya abah yang di sana. Oke teman-teman, jadi selain saya itu untuk menjemur ini, melihat pondok, saya juga kesini itu mau menurut ibu itu mengambil bibit, kata ibu, bibit padi teman-teman. Jadi sekarang saya siapkan dulu apa yang mau dibawa supaya tidak lupa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi makanan yang cepat karena juga banyak kegiatan, jadi saya makannya mie lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi ini dia bibit padi ya, kita taruh sini. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini dia bibit padinya. Ini bibit padi dari ibu mertua saya teman-teman. Nah ini mau dibawa ke kebun untuk ditanam di sana katanya ya. Oke. Jadi kita siapin dulu teman-teman. Nanti kalau itu yang dijemur sudah kering, dan kita pun akan kegiatan di sini. Jadi selain mengambil bibit padi, kita juga mau mengambil ini teman-teman. Nah ini cap, ini alat semprot teman-teman. Kita sudah beli obat-obatnya, yang nanti rumput-rumput di sana mau kita semprot menggunakan cap ini teman-teman. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah tadi sambil nunggu keripik kering, teman-teman, saya nyambi yaitu merumput area bagian sini, teman-teman. Jadi bagian sini itu adalah tanaman pepaya dan juga kelapa, teman-teman. Nah, ini sudah saya rumput. Namun itu rumputnya saya tunggu kering dulu, nanti baru saya buang ya, teman-teman ya. Jadi sekarang itu sudah masuk sore jam 3 lewat 21 menit. Dan saya rasa teman-teman itu keripik juga sudah kering. Jadi kita angkat. Nah, ini udah kering, teman-teman. Tutupnya. Oke, teman-teman, jadi ini udah kering kerupuknya, kita simpan. Lalu kita akan lanjut yaitu ke kebun baru, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Amin. Oke, teman-teman, sudah siap itu bibit padi, akep, penyemprotan rumput, dan juga itu perabotan saya. Oke, teman-teman, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim, mari kita berangkat OTW ke Pondok Baru. Oke, teman-teman, jadi sudah sampai di sini perjalanan saya. Namun ini rusak. Tuh rusak, teman-teman. Remnya rusak seperti ini. Kok bisa kayak gini ya? Tuh, lihat, lepas semua. Remnya cepet. Bisa kayak gini ya remnya tuh. Patah bautnya tuh. Nah, udah kita taruh sini. Ini bahaya nggak sih yang ini? Enggak lah, kayaknya enggak ya. Udah, kita jalan aja, mudah-mudahan aman. Oke, teman-teman, sudah sampai ke Pondok Baru. Bibit. Balik dulu kalau.
Mas. Manis. Manis. Kasih kan nyala kali? Oh. Iya. Tapi tidak masuk juga dah. Tidak masuk kan? Juga. Itu. Papan. Di Iwan. Bisa kali? Bisa. Mama tini yang dia nyai pai. Aku mau dia nyai. Pak, tunggu nari. Ini ayo. Apa kok? Lagi nyemul HP dia. Oke, teman-teman, jadi sudah sampai di sini. Dan sekarang itu jam 4 lewat 4 teman-teman tuh. Jadi ini ibu tiba-tiba ada kepentingan mau ke desa, Bu ya. Jadi ibu mau pulang ke desa, mau saya antar dulu. Ini ada opak. Ini ubi yang kemarin kita panen, teman-teman. Nah, tadi udah dikering juga, Bu, yang keripik apa itu? Keripik. Rebus. Ini opak, teman-teman. Ini panggang bisa, Bu ya, Mas? Iya. Oke, teman-teman, jadi kita mau siap-siap pulang dulu, Bu ya. Tapi Abah tetap di sini karena ibu ada kepentingan mendadak di desa. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Jadi mau tidak mau kita harus pulang dulu. Di bawah melayar dengan nami G, dia pulang keluar hai balik ambil naik piuk piuk kami kak nak bertanak kak nunggu kau datang pula kak punya piuk kami di tengah-tengah kak lah. Kan kau balik baru pergi ambil tiup-tiup. Bagus mesin, Pak.
tahu bagus ini. Mari ya bapak. Kan. Adik, apa? Iya.